Memasuki musim penghujan seperti saat ini perlu diwaspadai karena di saat itu pula kasus demam berdarah atau DB mulai merebak. Dan bila penderita DB terlambat ditangani bisa berujung pada kematian. Sadar akan hal itu, Beni Agus Setiawan, warga perumahan Puri Bunga Nirwana, Klaster Bintaro, RT 01 RW 22, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, berhasil menciptakan alat semprot atau fogging mini untuk mengatasi permasalahan DB di perumahan tersebut. Saya Beni, alamat Puri Bunga Nirwana, memperkenalkan alat fogging mini dipakai untuk perumahan. Bahannya ini dari pompa burung, mandikan burung, ini gas, ini pemantik api, ini ada elemen untuk kuparan. Untuk isinya pakai solar sama obat nyamuk cair, tidak sampai 200 ribu. Pemantiknya ini kurang lebih 65, terus tabung pompanya ini 45, ini sekitar 20 ribu, untuk ya kurang lebih 150-200 ribu. Dengan memanfaatkan tabung semprotan burung peliharaan, sukses membuat alat fogging mini seukuran tangan orang dewasa. Selain tabung terbuat dari plastik, dibutuhkan pula kumparan dan alat pemantik api. Sebelum digunakan, tabung mini tersebut dimasukkan obat nyamuk cair dan dicampur dengan solar. Perbandingannya, masing-masing sebanyak 1 liter. Harga pembuatan alat ini total tidak lebih dari Rp200.000. Alat ini pun mudah dibuat dan ampuh untuk memberangus nyamuk penyebab demam berdarah, sehingga warga perumahan tersebut tidak perlu lagi memanggil petugas fogging.